Artis ibu kota, Katiwi Pratiwi, vokalis Titu, Kazora Vidyanata dan MC Kabembi Patuanda ikut meramaikan acara Polres Cianjur Fun Run 2023. Si Kabayan Kang Firman Hidayat juga gak mau ketinggalan video bareng dan mewawancarai mereka bertiga. Untuk semuanya jangan lupa subscribe ke YouTube ya. Kang Firman Hidayat, kita mantap. Polres Cianjur 2023, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun, Polres Cianjur mengadakan event olahraga Fun Run. Fun Run Polres Cianjur 2023 diadakan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023 dengan jarak tempuh sejauh 7,8 km. Perlombaan lari ini terbagi dalam dua kategori, untuk pelajar dan masyarakat umum. Peserta yang mengikuti Fun Run sekitar 3.500 orang, dari Cianjur dan luar kota, bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa. Dengan merebutkan hadiah medali Polres Cianjur 7,8K, hadiah jutaan rupiah, dan sepeda dan hadiah lainnya, warga Cianjur yang mendapatkan hadiah cukup senang. Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Cianjur Haji Herman Suherman. Saat Akang wawancara, beliau menyampaikan terima kasih ke Polres Cianjur yang sudah mengadakan acara Fun Run, yang diikuti oleh peserta dari luar kota dan seluruh Nusantara. Kapolres pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan Pemda Cianjur yang sudah mendukung acara Fun Run. Acara makin meriah dengan hadirnya penyanyi papan atas. Teh Tiwi Pratiwi vokalis Titu, dan MC-nya Kabembi dan Kazora Vidyanata. Saksikan video lengkapnya di YouTube Kang Firman Hidayat kolaborasi dengan YouTube Humas Polres Cianjur. Antusias masyarakat begitu sangat luar biasa. Kita bisa melihat dari pendaftaran 3.600 lebih, kemudian juga didukung oleh Forkopimda yang begitu juga sangat luar biasa. Solid rukun guyup, dan dari TNI-nya juga, Bapak dan NIM-nya juga mensupport begitu sangat luar biasa. Jadi saya merasa bahwa ini adalah suatu kultur yang mesti dibudidayakan, mesti dikembangkan, mesti dikembangkan. Baik, alhamdulillah baik. Kalau misalnya mau mandat itu juga bisa. Siap. Kang Firman. Subscribe Kang Firman Hidayat. Semangat. Sukses. YouTube-nya banyak yang suka. Amin. Jadi manfaat buat banyak orang. Amin. Sukses. Subscribe Kang Firman Hidayat. Mantap. Sukses juga buat AHA ya. Oh ini, kamu ikutan lomba? Iya. Tapi masih di sini? Iya. Eh? Oh ini Fun Run. Masa Fun Run ketinggalan? Hei, dari mana? Coba lihat intinya. Lihat ininya. Oh, sorry. Kabur. Lantah. Naik ambulan we. Hah? Bener naik ambulan. Kasar tinggalan kabupaten yang Cianjur ya. Gaskeun eta di bawah doang tinggalan. Oke, lanjut gaskeun mang iring mang kloter terakhir. Peserta masih ada yang kita masuk aja. Kita ambil. Oh, guys keluar. Yuk, kita masuk ke dalam. Yuk, dikit. Kita harus sama daftar ke kemarin tuh pakai dada nginjek pas usaha ya tanah ke dada itu sampai lah. Eh,
Terus yang terakhir gimana? Yang terakhir, yang terakhir datang. Sudah finish. Nah, kita udah nyampe finish lah. Ini yang terakhir. Kita peserta yang terakhir tentunya. Maka tuh ngitung. Oh, itu aja. Satu jam 43. Satu jam 43. Suara ya. Makan bakso campur cuka. Campur. Ikan bakar lalapannya. Campur. Olahraga apa yang ku suka? Jangan. Berlari itu jawabannya. Sungguh tajam ujung paku. Campur. Lebih tajam daripada batu. Campur. Lari pagi kesukaanku. Jangan lagi di hari Minggu. Pak polisi memasang peluru di dalam pistol. Jangan. Pak Azhari mengajar olahraga tak peluru. Jangan. Jangan kendorkan semangat pemenang. Jangan. Kelak pasti akan menjadi kebanggaan. Saya mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polres Cianjur yang telah mengadakan kegiatan ini. Ini luar biasa. Dan kami pemerintah daerah diuntungkan dengan hadirnya peserta dari luar Cianjur. Pasti nginep di Cianjur, di hotel Cianjur, makan di Cianjur, jajan di Cianjur. Insya Allah ini akan mengembangkan ekonomi di Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut. Bukan hanya di sini saja tadi ya, insya Allah nanti pun di bulan November kita akan ada Hari Kesehatan Nasional. Insya Allah kami pun akan mengundang seperti ini lagi. Terus dibiarkan Cianjur olahraganya agar masyarakat Cianjur menjadi sehat dan juga ekonominya menjadi bangkit. Terima kasih.
Oke. Kita semuanya jaga kekompakan, jaga keguyuban, jauhi narkoba. Satu lagi, kosong, 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 tiga. Bahagia, bahagia sekali. Buat sepeda. Sama TV enggak kebagian ya, Pak. Gua medali. Baik, alhamdulillah baik. Terima kasih. Titu udah lama nih kita ketemu waktu di Indo. Kenapa rutin bos? Oh, baik, alhamdulillah baik. Kalau misalnya mau manggil Titu juga bisa. Betul. Oh, siap. Kang Firman. Oke, semuanya jangan lupa mantap. Alhamdulillah untuk pelaksanaan kegiatan PCFR atau Polres Cianjur Fun Run 2023 yang pertama kali diadakan Polres Cianjur ini berlangsung dengan meriah, banyak pesertanya kurang lebih 3.500an orang dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sukses ya, atas tentunya partisipasi dari Pemkab Cianjur dan juga masyarakat Kabupaten Cianjur. Ya. Iya. Wow, sangat luar biasa. Saya merasa miss sekali bahwa Polres Cianjur Fun Run 2023 ini walaupun baru pertama kali diadakan oleh Bapak Kapolres Cianjur, Bapak Jen Komisaris Besar Polisi Azhari Kurniawan, ternyata antusias masyarakatnya begitu sangat
luar biasa. Kita bisa melihat dari pendaftaran 3.600 lebih, kemudian juga didukung oleh Forkopimda yang begitu juga sangat luar biasa, solid rukun guyup, dan dari TNI-nya juga Bapak dan NIM-nya juga mensupport begitu sangat luar biasa. Jadi saya merasa bahwa ini adalah suatu kultur yang mesti dibudidayakan, mesti dikembangkan, mesti dipertahankan demi persatuan, kesatuan, dan juga kerukunan warga masyarakat Cianjur. Dan harapan saya kedepannya ini bisa menjadi suatu modal dasar untuk momentumnya, apalagi kemarin setelah pasca gempa, Cianjur bisa lebih bangkit, Cianjur bisa lebih maju, dan Cianjur bisa menjadi kabupaten terbaik di seluruh Indonesia. Salut, respect, and salam hormat. Jadi tetap bangkit untuk warga Cianjur, khususnya yang di gempa Cianjur kemarin. Aturan.